Halo semuanya, selamat datang di Silos GIEXP. Oke, di game Tower of Fantasy kita. Dan di video kali ini gue pengen ngebagi ini caranya untuk mendapatkan relic SSR gratis cuy. SSR loh, SSR bukan SR doang. Ya ini secara gratis, namun ini agak-agak ribet sebenarnya. Cuma untuk sekarang ini kalian harus siapkan beberapa bahan terlebih dahulu, bahan-bahan awal seperti gift yang ini. Kalian langsung ambil aja is ya yang ini. Ini gift, kalian langsung ambil aja yang ini nih. Tool set ya, kalian ambil 2. Nanti untuk bahan-bahan awalnya itu gua ini aja tulis dan kalian catat aja gitu lah yang ini nih. Setelah bahan-bahan sudah tercampur, kalian langsung ke sini aja nih. Dan kebetulan gue soda belum ada ya, kalian bisa beli sodanya di sini. Oke, kita langsung beli soda. Ini dia. Kurang lebih kayaknya berapa ya? 15 cukup deh. Nice, dah ya. Kita udah dapat nih sodanya. Kalian bisa beli di sini. Kalau habis beli soda, kalian langsung dimasak aja. Kita masak di sini, ada kompor. Oh ya, untuk lokasinya itu ada di Banges ya. Ini di Banges, kota Banges. Dan kita langsung memasak aja. Setelah itu kalian ambil di bagian creation. Nah, di sini. Ini pentingnya ya, kalau eksplorasi ada apapun kalian langsung ambil, macam genshin lagi. Seperti itu. Kita masukkan strawberry 2. Lalu madu, tadi madu. Mana sih madu? Madu ini, madu. Oke, dan sisanya air soda yang tadi kita beli. 15 semuanya sampai 100%. Oke, 100% pas banget 15 cuy. Dan kita langsung masak aja. Oke, jadi dong 100%. Oke, udah dapet. Jangan lupa kalian ini juga masak 2 biji. Gue udah punya sih. Oke, selesai. Udah semua bahan-bahan udah ada di sini. Nah, minuman kita dapat nih. Oke, dark crystal. Oke, kita taruh di sini. Nice. Selanjutnya kalian pergi ke arah sini, Rosen bawahnya. Di situ ada teleport. Kita pergi ke situ, Rosen ya. Kalau udah sampai di sini tinggal kalian ke belakang. Nah, di sini ada tenda, kalian ke arah sini. Dan untuk lokasinya itu ada di tengah laut ya, hampir ke tengah laut di situ tuh lokasinya. Oke, di sini cuy. Woi, nabrak. Nah, kalian bicara aja sama si hyena. Di sini ada bukan NPC ini. Player ini. Kayaknya sama-sama lagi ngerjain ini deh. Ya, ini quiz buat dapetin relic. Relic SSR. Oke. Ketika kalian udah, kalian langsung teleport lagi nih di sini nah, di Banges lagi. Teleport ke sini aja. Ke Banges lagi ya, kota Banges. Oke, kita sampai, lalu kalian ke arah sana di atas. Nanti ada robot, kalian berikan ke robot bicara, bukan berikan bicara ke robot. Robot mana robot ini? Oh, ini bukan sih robotnya. Oh ya, betul ini. Kalian bicara aja sama si robot ini. Oke, selesai, kalian balik lagi nanti. Aduh, bolak-balik terus. Oke, langsung kalian balik lagi ke sini ya, Rosen lagi. Oke, hello, Idi, Hyena. Nah, untuk opsinya paling bawah semua. Pilih yang paling bawah semua. Oke, selesai.
Ya. Ini udah selesai, cuy. Tapi masih ada dua opsi lagi nanti. Dan untuk sementara gue pengen ngambil peti di atas. Di atas ada peti. Sayang banget kalau nggak diambil. Nah ini nih. Oke. Ini dia petinya. Oke, bisa dibuka. Nice. Hah, agak ribet sih. Oke, selesai ya. Kita langsung next ya di sini teleport. Oke, lalu kalian ke arah belakang sini tenda lagi. Nah, itu tuh di tengah-tengah sana. Lokasinya di depan sana, nah, tengah laut lagi. Bicara sama si Hyena lagi ya. Ini nih, Hyena. Kelabasan, Pak Dodol. Yang pertama nabrak, sekarang kelabasan. Oke, kita bicara lagi. Dan untuk opsinya tetap yang paling bawah kalian pilih, jangan yang di atas. Pokoknya yang paling bawah, paling bawah, paling bawah aja. Udah, beres kalau itu juga. Oke, ini paling bawah lagi. Bawah aja terus. Bawah aja. Nah, selesai cuy. Oke, kita udah ada di dalam sini ya. Tinggal kalian pergi ke orang yang gendut. Orang yang gendut. Sorry. Ya, pokoknya mah cari yang, nah itu tuh, yang besar, badannya besar. Kita deketin dan kita ajak ngobrol. Kalian langsung kasih jus strawberry yang tadi tuh. Ice strawberry. Nah, soda ya, ini. Yang tadi kita buat, ice strawberry soda. Oke, kita dapat komponennya cuy. Udah ya. Lalu kalian cari Hyena lagi. Hyena Master atau siapa ya namanya. Bukan Hyena member ya. Kalian cari Hyena member cuy. Yang namanya Hyena member di atas kah? Enggak bisa naik cuy. Enggak bisa naik. Enggak nyampe. Oke, cari Hyena member kayaknya ada di atas, kita pakai gliding. Oh ya itu tuh. Ya, enggak nyampe. Oke, nyampe. Kelamaan dia udara. Oke. Ini dia. Hyena member. Ya betul. Kalian langsung ajak bicara aja sama si Hyena member. Enggak ada opsi yang lain sih. Ikutin aja. Oke, kita lewatin. Kelamaan. Tentu. Pilih yang paling atas. Oke, kita bisa ngebuka petinya. Kita buka dulu petinya. Nah, selesai ya. Dan ini ada satu lagi. Kita buka lagi. Kita balik lagi cuy. Habis itu di arah mana ya? Teleport ini kalau nggak salah ya. Oke, kita udah sampai di sini. Dan kita menuju ke tiga menara cuy. Yang pertama itu ada di depan sana. Nah, kita naikin ke atas menara cuy. Di atas menara. Dan di situ ada banyak komputer. Ada sebuah lab kecil. Nah, di sana nah. Ada pintu, kita ke sini. Lewat sini. Oke. Ada tangga. Nah, di sini nih. Oke. Kita masuk ke sini. Ini menara pertama ya, ada butuh kode. Oh iya betul. Kodenya itu kalau nggak salah 59 satu dua lagi nya teh 72. Oh iya betul. 5972. 5972 itu kodenya. Kita aktifkan. Nah, selesai. Sisa dua menara lagi cuy. Dan untuk masing-masing dua menaranya saling berdekatan. Jadi sekarang kita langsung teleport aja lagi. Yang pertama ya. Oke, kita langsung ke arah sini nih. Kita teleport di sini. Soalnya dekat di situ menaranya. Oke. Di depan sana nah, kalau nggak salah di sekitar sini ada menara. Nah, itu tuh menaranya. Ke arah sini. Ke arah sini ya. Oke, manjat. Oke, ke arah sini. Oh. Ada musuh, kita abaikan aja. Kita langsung manjat ke atas. Walah, ada lagi cuy. Oke, ini yang terakhir. Kita perbaiki terlebih dahulu. Ini rusak soalnya.
gara-gara tadi monster. Oke, ini satu tadi di oh ada lagi. Nice. Ini dua dan di dalam ada satu lagi. Jadi tiga ya. Ada tiga yang harus kita perbaiki. Nah, ini nih. Ini yang terakhir. Oke, selesai. Kita langsung aktifkan aja yang paling bawah. Mengaktifkan. Oke. Clear juga untuk dua menara. Sisa satu menara lagi. Untuk jaraknya juga nggak terlalu jauh dari menara yang kedua ini. Jadi cukup jalan kaki aja. Ya, di tengahnya doang itu belum nyala. Jadi kita nyalain di menara ketiga yang terakhir. Nah, kita tinggal pergi ke arah sini aja nih. Oh, ambil dulu nih. Oke. Nah, untuk lokasinya itu ada di sini, cuy. Di sekitar sini nih. Pokoknya mah di sekitar sini. Gua kan ada di situ tuh. Jadi nggak terlalu jauh juga sih. Kita langsung aja pergi. Pergi glinding. Oke, ini dia menaranya. Oh, kita bisa abaikan nih. Tadi kan ada di atas, kalau ini di bawah bisa ngabain kita. Nah, ini kita langsung masuk, butuh akses, pasang komponen. Oke, selesai ya komponennya. Kita langsung aktifkan lagi. Kalau nggak salah komponen ini komponen yang dari GIF ya, kalau nggak salah sih, atau enggak sih, soalnya itu kan bentuknya kayak gitu, gue mah nggak salah aja. Oh ya, nah itu tuh letaknya di menara tengah situ tuh, nanti relik SSR nya kita dapatkan. Dan ini udah nyala semua, kita bisa langsung ke lokasi relik, cuy. Ya, misi udah selesai, kita langsung turun aja ke bawah. Yeehoy. Nah, ini nih kita kesini. Nah, di tengah sana ya, kita ambilnya ke sana. Oke, ini dia, sampai men. Oke, ah, akhirnya kita langsung masuk aja ke dalam dan kita ambil relixnya. Yes dong, susah payah kok nggak yes. Oke, ini dia. Mantep cuy, 4 peti dan 1 relix SSR di atas, lihat. Ah, mantap. Oke, kita buka dulu. Kita nikmati dulu jarahannya. Nice. Dapat satu, kita ambil. Ambil lagi, ini relix nih kayaknya. Oke, betul sekali, ini relix. Ah, nice. Kita udah dapat relixnya, kita ambil lagi. Mantul. Oke. Ini kalau di Genshin Lux ya. Petinya kalau nggak salah Lux, kisaran Lux atau Precious. Oke. Kita langsung pasang aja relixnya. Kerahin langsung taruh di sini. Oke, nice. Udah selesai. Kita coba relix baru. Oh my god. Iya. GG anjir, SSR loh. Nice banget. PVP juga mantep ini. Relix. Nice. Itu dia caranya cuy. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.